2012, kali kedua perhimpunan Jutaan Belia. Alhamdulillah banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh perbaiki. Alhamdulillah, sesuatu pemain yang diberikan kepada belia amat mengelakkan. Kita kena terus konsisten, istiqamah. Saya personally memang saya rasa inilah peluang terbaiklah untuk kita bersama mengeratkan lagi silaturahim di antara sama masyarakat dan sama rakyat dengan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya ni lah boleh kita nampak sebenarnya negara kita ni memang negara yang sudah cukup damai kan, despite apa yang telah berlaku 3-4 minggu lepas kan. Itu mengecewakan saya lah. Saya nak uraikan pun tak kena kan. Kita kena teruskan kehidupan kita. Jadi sebenarnya itulah, kalau kita dapat seteruskan dengan kehidupan ini, insyaAllah negara kita akan terus makmur, aman dan damai. Peace. Saya ingin pesan kepada belia-belia di luar sana, janganlah jadi seperti abang yang telah menjadi hamba kepada dada. Please, avoid before it become worse. Jangan isap dada. Selamat Hari Belia! Yes, blue.